Pengasuh Galaskai akhirnya buka suara soal kondisi dan status pekerjaannya kini. Masih kerja atau udah keluar? Pengasuh Galaskai, Siska, menjadi salah satu korban yang selamat jadi kecelakaan maut yang menewaskan Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah. Siska pun belum memberikan banyak pernyataan terkait status pekerjaannya saat ini dan kondisinya. Akan tetapi dalam Instagram pribadinya, Siska mengunggah kabar terbaru terkait dirinya. Siska mengatakan jika dirinya berterima kasih kepada orang-orang yang sudah mendoakan Vanessa dan Bibi. Banyak-banyak terima kasih buat kalian yang sudah doain ibu, bapak, Gala dan saya. Minta doanya buat ibu dan bapak. Semoga husnul khotimah. Dan semoga Allah menempatkan ibu dan bapak di tempat yang paling indah, di surga. Amin. Ujar Siska. Dirinya mendoakan Gala agar diberikan ketabahan dan diberi kesabaran. Dan untuk Galaskai, semoga diberikan ketabahan, kesabaran, dan semoga bisa membanggakan orang di sekelilingnya, terutama orang tuanya. Amin. Ujarnya. Selain itu, Siska juga mengatakan keadaannya saat ini setelah kecelakaan. Pengasuh Galaskai menyebutkan jika dirinya sudah baik-baik saja dan tinggal menjalani pemulihan. Dan yang nanyain keadaanku, alhamdulillah, udah baik-baik, tinggal pemulihan. Tutur Siska. Pada kesempatan yang sama, Siska juga menyebutkan status pekerjaannya saat ini. Yang nanyain saya masih kerja atau udah keluar, alhamdulillah, saya masih kerja ya, tuturnya.